Jikalau engkau membaca ilmu selama 100 tahun, wajamakta alfa kitabin, dan engkau kumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'idan ya rahmatillahi ta'ala illa bilhi illa bil'amali. Niscaya engkau lah tidak dianggap bersiap-siap untuk rahmat Allah kecuali dengan amal. Jadi sekalipun ilmu kita ada ya banyak, kita baca ilmu selama 100 tahun, kita kumpulkan kitab kita ada 1000 kitab, itu enggak cukup kecuali dengan diamalkan. Biar ilmu kita sedikit kita amali, apalagi ilmu kita banyak. Jangan sampai kita punya ilmu banyak tapi kita enggak amali, apalagi sampai kita melanggar, kita melakukan yang haram, kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, maka banyak-banyak menangislah kalau kita sudah melakukan itu. Maka diusahakan jangan sampai kita punya ilmu tidak diamalkan, oleh karena itu pula kita lagi ngaji pasang niat untuk ngamalin ilmu. Kita ngaji pasang niat untuk ngamalin ilmu, bukan kita ngaji hanya semata-mata ngaji, semata-mata hatam kitab, semata-mata kita ngaji sama guru pulang, guru pulang, bukan. Jangan sampai begitu. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan, bahwa tidak ada mendapati kebaikan bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan, bahwa tidak ada bagi manusia mendapati pahala kecuali apa yang dia usahakan. Faman kana yarju liqa rabbih faly'amal 'amalan shalihan, maka siapa saja yang berharap jumpa kepada Tuhannya, maka hendaklah dia beramal amalan soleh. Kalau pengen jumpa sama Allah, amal soleh. Yang dimaksud amal soleh adalah pekerjaan-pekerjaan sunnah, bukan wajib. Kalau wajib mah sesuatu hal yang sudah semestinya, yang soleh, yang sunnah-sunnah. Rawatib, sholat sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, itu kerjanya, itu amal soleh. Salat sunat isfak, salat sunat duha, salat sunat awabin, salat sunat malam, apalagi dikerjain salat sunat itu, apalagi selalu berdoa, itu amal soleh.
apalagi ditambah dengan sedekah, ditambah lagi dengan puasa, ditambah lagi dengan selalu berzikir kepada Allah. Itu amal-amal soleh. Ditambah lagi dengan perkataan-perkataan yang menyejukkan hati, tidak menggersangkan hati, perkataan yang membuat orang menjadi semangat, perkataan yang membuat orang menjadi tidak putus asa, itu adalah amalan tersebut. Jazaan bima kanu yaksimun, sebagai bentuk balasan dengan apa yang sudah mereka usahakan. Innal ladzina amanu wa 'amilu shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilu shalihati, dan orang-orang yang melakukan amal saleh, dia beriman lalu dia melakukan amal saleh, dia enggak mau maksiat kepada Allah, enggak mau melakukan kemaksiatan. Kanatlahu jannatul firdausi nuzulan, ada bagi mereka mendapati surga, surga firdaus, tempat tinggalnya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yabghuna 'anha hiwala, mereka tidak ingin berpindah darinya. Kenapa? Karena sudah merasakan enaknya. Begitu pula orang bila mana sudah mendapati amal ibadah, sudah diberikan oleh Allah manisnya ibadah, manisnya iman di dunia, maka dia enggak mau melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Sudah diberikan dia nikmatnya iman oleh Allah. فخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون حيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فخلق لهم membahdin setelah mereka khalqun, oleh penggantinya jelek. Setelah mereka, setelah yang bagus-bagus datang yang jelek, pengganti yang jelek, yang berbuat maksiat pengganti yang jelek, berbuat kemungkaran pengganti yang jelek. Adhaqus sholat, mereka itu menyia-nyiakan sholat, enggak mau sholat. Buat tabaku syahwat, mereka itu mengikuti hawa nafsu syahwat, itu pengganti yang jelek. Jadi orang yang selalu mengikuti hawa nafsu itu pengganti yang jelek. Fasawfa yalqawna ghayyan, maka nanti mereka itu akan menemui kesesatan. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Maka bertobatlah kepada Allah, dan jangan sekali-kali ulangi lagi. Kalau kita sudah bertobat kepada Allah, jangan ulangi lagi. Kalau kita ulangi lagi, kita sudah berbuat maksiat, lalu kita bertobat, kemudian alhamdulillah diterima, kemudian kita ulangi lagi, jangan harap selamat. Walaupun Allah Maha Pemaaf, walaupun kita harus tobat setiap hari, tapi ada dosa yang sangat dahsyat, yang takut-takut dosa itu sampai mati belum tobat. Nauzubillah. Subhanallah bila kizal. Dosa ada yang kecil, ada yang besar. Jangan sampai kita melakukan dosa yang mana aja, yang kecil maupun yang besar, apalagi yang besar.
usahakan supaya kita bersih. Biar apa? Biar menjadi pengganti-pengganti yang bagus, pengganti-pengganti yang baik. Karena walaupun bagaimanapun juga kita adalah pemimpin, paling kagak pemimpin diri kita, paling kagak pemimpin rumah tangga kita sebagai suami, pemimpin. Kalau umpama kitanya kayak begini, bagaimana nanti anak kita? Jadi kita kalau berbuat, pikirin keturunan kita, pikirin keturunan kita. Kita udah benar aja, masih ada yang kayak begini. Bagaimana kalau kagak benar? Nah, kita berusaha untuk benar. Yang sudah biar sudah, ayo kita bertobat. Dulu kemarin kita masih ada dunia, sekarang mesti akhirat, semua akhirat. Fasau bayang kawal kaya, maka nanti mereka akan menemui kesesatan. Illa man taba, kecuali orang yang mau bertobat, wa amana dan mau beriman, wa amila sholihati dan melakukan amal soleh. Wa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna syai'a, maka mereka itu masuk ke dalam surganya Allah dan tidak dizalimi sedikit pun. Para sahabat kalau dengar berita seperti ini, air matanya mengalir, apalagi yang sudah maksiat, mengalir air matanya, takut. Kita pun begitu, hendaknya kita takut, teteskan air mata, apalagi kita berbuat dosa yang sangat besar sekali. Menangis tak, sejadi-jadinya kita nangis. Setiap hari kita menangis, setiap hari kita bertobat, minta sama Allah supaya dituntun kita oleh Allah. Setiap hari kita menangis, jangan enggak menangis, jangan enggak menangis. Apalagi yang sudah berbuat dosa, yang besar, nangis, nangis, minta dituntun oleh Allah. وَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, apa yang kau katakan pada ini hadis? Bunai buniyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas lima. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqami sholati, dan mendirikan sholat. Wa itai zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhan, dan puasa Ramadan. Wa hajjil baiti biman istata'a ilaihi sabila, dan bagi haji ke Baitullah bagi orang yang mampu berjalan kepadanya. Wal imanu qaulun bil lisani wa tasdiqun bil jinani wa amalun bil amdani. Iman itu perkataan dengan lidah. Jadi orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah beriman. Itu ya, itu baru segitu aja. Masih kuliah dong, masih telanjang. Biar ada ya, pakaiannya ya nanti dipakaikan dengan takwa. Wazinatu wal haya, dan diberikan perhiasan dengan malu. Wa tasdiqun bil jinani, dan membenarkan dengan hati. Wa amal bil arkani, dan amal dengan mengamalkan dengan segala anggota tubuh. Jadi kalau iman hanya dengan lisan itu masih terlanjur. Ya. Maka biar berpakaian, amal dengan segala anggota tubuh kita, kerjain semua. Takwa kepada Allah, banyak malu kepada Allah. Wa dalil amali aksaru min ayyusa, dan dalil amal-amal itu lebih banyak daripada yang dihitung. Wa in kana al-aqlu yablughul jannata bi fadlillahi ta'ala wa karamihi,
sekalipun hamba itu sampai masuk surga dengan karunia Allah Ta'ala dan kemuliaannya, kan begitu ya. Sampai Nabi pun begitu, masuk surga itu karena apa? Karunia Allah, bukan karena amalnya. Tapi walaupun demikian, kalaupun demikian, meskipun demikian, orang masuk surga karena karunia Allah, karena karamahnya Allah. Lakin tapi ba'da ayyasta'ida bi ta'ati wa ibadati, akan tetapi kata Imam Ghazali, itu setelah dia mempersiapkan dirinya dengan taat dan ibadahnya. Jadi zaman kita sampai mengatakan orang masuk surga itu hanya mengatakan begini aja, itu adalah dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amalnya. Jadi kalau begitu gak usah kita banyak amal, yang penting ikhlas, biar sedikit, yang penting ikhlas. Ya kalau ikhlas kalau kagak, jadi harus bagaimana? Biar banyak, biar ikhlas, banyakin terus, banyakin terus, lalu berusaha untuk ikhlas, 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 ikhlas. Sholatnya banyakin, puasanya banyakin, zikirnya banyakin, sedekahnya banyakin, ngajinya banyakin, mau duduk ngaji tulis, mau ngaji ngajar ini ikutin, ngajar ini ikutin, ikutin, makin banyak hatam kitabnya, makin banyak ngajinya, bu senang melihatnya. Mungkin banyak doa. Siapa yang banyak ngajinya, insya Allah nanti banyak yang ngaji kepadanya. Kenapa? Karena yang pantasin kita itu Allah, bukan manusia. Wa in kana al-abdu'nya, kata beliau, sekalipun hamba itu yang belum berjannah sampai ke surga bifadlillahi ta'ala dengan karunia Allah wa karam dan kemuliaannya, lakin tapi ba'da ayyasta'idha bi ta'ati wa ibadati, akan tetapi itu setelah dia mempersiapkan dirinya dengan taat kepada Allah dan ibadat kepada Allah. Ini untuk menjelaskan sabda Nabi itu, bahwasanya orang masuk surga adalah dengan karunia Allah, bukan dengan amalnya. Tapi bukan berarti kita enggak beramal, bukan. Kita enggak tahu. Boleh jadi ya, dengan amalnya itu Allah menjadi memberikan rahmatnya, Allah menjadi memberikan karunianya. Jadi persiapin. Jadi kata Imam Ghazali, ya, mendapati karunia Allah, mendapati karomah Allah setelah mempersiapkan dirinya dengan taat kepada Allah dan ibadah. Kenapa? Li'anna rahmatullahi karimun minal muhsinin, dikatakan karena rahmat Allah Ta'ala itu dekat daripada orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita enggak berbuat baik, bagaimana bisa dapat rahmatnya Allah? Berbuat baik biar dapat rahmatnya Allah. Walau qila aidan, dan jika dikatakan pula ia menunggu bimujaratil imani, kulna na'am, yakin mata ya Allah. Dan jika dikatakan pula sampai dia dengan semata-mata iman, amal soleh atau iman doang, kami katakan iya. Tapi kapan sampainya? Iya, lakin mata yang belum, tapi kapan sampainya? Wa kamin aqabatin ka'udin ta'uha ila ayas, berapa banyak rintangan yang sulit yang dia mesti lalui sampai dia selesai, yang mesti dia lintasi sampai selesai. Banyak halangan dan rintangan
fa'awalu tilkal aqobati aqobatul iman. Maka awal rintangan itu adalah rintangan iman. Jadi iman itu banyak rintangannya, tanjakan-tanjakannya. Jangan sampai kita jatuh. Wa innahu hal yasnamu min sarbil imani amla, dan sesungguhnya apakah selamat dia itu dari dicabutnya iman atau tidak. Enggak tahu selamat enggak dia itu daripada dicabutnya iman atau enggak. Apakah dia mati dalam keadaan tetap iman atau enggak. Makanya kita kalau ini sebuah kata terbaca Yasin ya, ini supaya ditetapkan iman. Artinya penting tetap iman tuh. Makanya kalau kita udah tua memegang cukup umur, doa apa yang kita minta sama Allah? Atau ada orang doain kita? Kita minta doain apa kira-kira yang pantas? Panjang umur. Udah panjang umurnya. Tetap iman. Ya. Jadi minta doanya tetap iman. Nah, kalau masih muda boleh juga panjang umur. Yang umpama umur udah 70, doanya lebih panjang umur. Bagi-bagi yang lain. Bagi-bagi yang lain. Gak mesti dibagi. Jadi biar apa? Biar tetap iman. Minta Allah biar tetap iman. Mati husnul khatimah. Biar apa? Biar ingat mati. Biar ingat mati. Tapi bukan berarti masih muda biar ingat mati ya. Harus ingat juga mau mati. Karena orang mati kan gak antri. Orang mati gak antri ya. Ngantri sembako bener ngantri. Kalau umur gak ada ngantrinya. Ada yang baru lahir dan mati aja. Yang lagi maksiat, lagi nyanyi-nyanyi, dia musuh ke bawah. Malah udah tua. Ada yang lagi sujud sholat, meninggal dunia. Baca tuh yang begini. Artinya umur itu kita nggak tahu, baik yang muda maupun yang tua harus siap, apalagi yang muda tua lebih siap lagi. Karena biasanya kalau muda tua itu nggak apa, ya nggak mau sampai siap-siap lah kayak kita nih, ya lagi pergi kemana nih? Pergi haji, ya. Sudah sampai nyalam-lam, ya, zona untuk pakai ihram. Siap-siap lah tuh pakai ihram. Siap-siap pakai ihram lalu niat, ya, niat ihram bawa pergi haji tamatul, ya. Niat ihram umrah. Dan siap-siap lah tuh semua, siap-siap. Kalau mau turun. Ya. Siap-siap artinya udah deket. Masih tidur aja. Udah sampai masih tidur aja. Yomelin. Sama kita hidup di dunia maupun kita. Siap-siap. Batasnya berapa umurnya? Kemarin sudah kita kaji 40. Tapi bukan berarti yang sebelum 40 senang-senang aja, bukannya. Berapa banyak orang mati sebelum 40? Bukan ratusan lagi. Ribuan, bukan ribuan lagi. Banyak udah dibunuh. Yang baru keluar aja banyak yang pada mati. Gak gitu. Apalagi yang sudah umur 40, persiapkan deh. Enggak ada lagi yang lain kecuali akhirat.
Wa idza wasala hal yakunu khaiban muflisan, dan apabila dia telah sampai, apakah dia itu merugi ataukah muflis? Wa qala al-Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri, yaqulullahu ta'ala li ibadihi yawm al-qiyamah, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, udkhulu ya ibadi al-jannata bi rahmati wa qtasimuha bi a'malikum. Udkhulu, masuklah kamu ya ibadi, wahai hamba-hambaku, al-jannata, ke surga, bi rahmati, dengan rahmat. Waktu simu dan bagi-bagilah olehmu akannya bi amal itu dengan amal-amal. Jadi apa? Siapin kita untuk amal, tetap siapin. Walaupun memang rahmatnya Allah, kita masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tapi tadi, sesuai dengan perkataan Imam Ghazali tadi, lakin ba'da ayyasta'idda bi ta'ati wa ibadati, akan tetapi setelah dia mempersiapkan dirinya dengan taat kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Jadi disuruh bagi-bagi dalam amal, bagi-bagi amal kita. Sebelum subuh amalnya apa? Setelah subuh amalnya apa? Pagi-pagi amalnya apa? Habis zuhur amalnya apa? Sebelum zuhur amalnya apa? Habis asar amalnya apa? Habis maghrib amalnya apa? Enggak tahu amalnya apa. Wallahu a'lam bishawab.